Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan satu buah paket lagi. Ini berisi aksesoris jam sepeda motor gitu ya. Oke, langsung saja kita unboxing, gak pakai lama. Ini beli di harga sekitar 20 ribuan ya teman-teman, cukup murah sekali. Nah, packagingnya cuma seperti ini dok, hanya ada satu buah kardus, gak ada tulisan apapun, cuma ada warna silver begitu ya, ada tulisan silver. Kemudian coba kita buka dalamnya. Nah, ini dia jamnya. Wah, ternyata jamnya warnanya putih, padahal saya pengennya warna hitam. Gak apa-apa guys, namanya juga harganya murah ya. Ini dalamnya kita singkirkan dulu boxnya. Dalamnya yang kita dapatkan kira-kira seperti ini, satu buah jam dan juga satu buah kunci L seperti ini. Kita review kunci L nya dulu ya. Nah, ini dia kunci L nya kayak gini. Ya lumayan lah ya. Terus yang ini adalah jamnya. Wah mantap, udah jalan belum sih? Oh, jamnya udah jalan juga ya, cuma masih kurang cocok, nanti kita cocokkan dulu waktunya. Nah, ini pertama cara membukanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini di sini dicong. Oh, ini masih ada penahan karetnya nih. Nah, ini dia. Nah, kita lepas dulu penahan karetnya. Ini nanti biar lebih kesyet ketika dipasang di stang motor kita ya. Nah, ini kita congkel sininya. Wah, cukup keras juga teman-teman. Iya, karena ada karet, ada karetnya juga di bagian situ, jadi cukup keras ya. Butuh lumayan tenaga ini untuk mencongkelnya. Ini dia. Nah, dalamnya kira-kira seperti ini. Ada karetnya. Kita buka dulu karetnya. Ini seal pelindung agar kencang tadi di sana, juga untuk pelindung anti air tentunya ya. Ini seperti itu. Kemudian kita buka. Nah, kita cocokkan jamnya. Sekarang jam berapa ini? Saya buat jam 14.42. Kita buat jam 14.43 ya. 14. Ya segini lah. Oke, kemudian kita aktifkan lagi. Nah, udah jalan ya di sininya ya. Jangan lupa kemudian kita pasang lagi sealnya supaya lebih kencang dan juga aman tentunya ya. Di sini tidak mudah kemasukan air tentunya, dan nah di sininya itu bisa kencang. Nah, ini di sini ada arah jam 12-nya. Bukan ya? Kenapa sih ini arah, bukan arah jam 12 lawan. Kan kayak gini. Kita arahkan saja sama ini ya, sama lubang yang ada di sini ini. Kita paskan di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah jadi, nanti tinggal ininya dimasukkan. Nah, ini untuk memutar di sebelah sininya. Oke, langsung saja nanti kita coba apa namanya, pasang di motor ya. Oke, see you next time. Nah, ini dia sudah terpasang ya teman-teman ya. Kira-kira kalau sudah terpasang jadinya seperti ini, kencang ya. Tadi tinggal di apa namanya, kencangkan saja di sebelah sininya. Nah, itu dia. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, mantap. Oke, not bad sih, mantap sini. Merknya Quartz ya. Oke, see you next time.